Program Kampung Peduli Gizi PT Cargill Indonesia di Desa Alakuang, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, resmi dimulai pada Rabu 13 Oktober 2021. Peresmian program dilakukan Wakil Bupati Sidrap Haji Mahmud Yusuf yang sekaligus melakukan penandatanganan prasasti. Di depan jajaran PT Cargill Indonesia dan segenap hadirin, Mahmud berharap program tersebut dapat membantu masyarakat serta menumbuh kembangkan usaha kecil menengah atau UKM baru terutama di sektor peternakan rakyat. Mahmud mengatakan kita berharap ini juga bisa memberdayakan peternakan-peternakan yang lain untuk meningkatkan produktivitasnya dan meningkatkan pendapatan. Selain produktivitas ternak, kotoran ternak juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk sehingga menambah pendapatan masyarakat. Sebagai informasi, program Kampung Peduli Gizi yang diprakarsai PT Cargill bertujuan memperbaiki pasokan protein kepada masyarakat di Jawa dan Sulawesi. Dalam program ini, PT Cargill membangun 3 pusat pembelajaran terpadu di Magelang, Pasuruan, dan Sidrap untuk melatih peternak tentang produksi telur atau peternakan ayam petelur. Telur dari pusat pembelajaran ini nantinya akan diberikan kepada masyarakat setempat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi asupan protein saat pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.